Ketapang Resort. Pemandangannya Ketapang Resort nih ada di ujung Sukabumi, perbatasan Banten. Ini restorannya. Tempat parkirnya di sana. Jalan kaki dari tempat parkir, lewatin jembatan ke sini. Di sini. Cikembang. Penginapannya ada satu di depan. Ini buat berapa orang ya? Satu depan. Eh, yang ini buat berapa orang ya, Pak? Ini paling 4, 6 paling. 6. Oh, belakangnya sama berarti sama ini ya? Yang mana? Yang belakang sama sama ini ya? Iya, sama. Sama ya. Ini 4 sampai 6. Lalu ada rumah pohon. Ada kolam renang. Ini sama kayak yang ini, sama yang tadi ya, ukurannya 466 sampai berapa lah. Harganya bisa dicek di websnya. Lalu ini ada rumah pohon, gua tinggi. Pas sarapan udah? Oh, oke. Okay. Rumah pohon, lalu di sana ada penginapan buat 12 orang maksimal. Rumah pohon lagi, kolam renang. Ini rumah pohon juga. Kita lihat rumah pohonnya. Naik. Satu. Dua. Tiga. Ini yang buat muat 12 orang. Yang ini. Ada kolam renangnya di bawah. Tuh. Lihat lagi ya. Berapa tangga tuh tadi? Nah, kita lihat dalamnya ya. Pemandangannya dari sini. Sini, dalamnya rumah pohon. Apa nomor 3 ya? Kenapa? Rumah nomor 3. Yang di bawah sini? Iya, nomor 3. Iya. Mau check out hari ini? Hari ini check out. Ini pagi atau, Pak? Nah.
saya mesti balikin orang tua ke Cianjur, saya mesti ke Jakarta. Oh, iya. Panjang. Dua orang ya ini ya? Iya, buat dua orang. Pakai AC juga ya? Iya, pakai komplit ada AC. Kalau yang itu buat berapa orang ya? Itu mah buat 12. Ya, itu mah 3 kamar. 3 kamar. Oke. Okay. Berarti kalau sewa langsung rumah itu ya? Iya. Langsung satu keluarga enggak boleh. Maksudnya oh, enggak beda orang ya? Iya. Oke. Okay. Kalau yang paling depan itu berapa orang? Itu dua kamar. Itu dua kamar. Iya. Berapa orang? Berapa orang? Ya minimal 8 orang masih bisa. 8 masih bisa ya? Iya. Kemarin juga banyak, hampir 15 orang. Serabet. Iya. Oke. Berarti yang ini sama yang samping kolam renang sama ya ukurannya ya? Iya. Oke. Ini sayang nih buat dua orang. Iya, buat dua orang aku juga bisa. Pasang serabet di sini bisa. Oke. Oke, terima kasih ya. Ketapang Resort di daerah Sukabumi ini ada dua. Turunnya lumayan nih, naiknya lumayan. Wih. Are. Hai. Wah, rumah pohonnya seru, Bro. Iya. Iya. Ini penampakan penginapan dari arah belakang. Rumah pohon. Ini muat 4 sampai 5 orang lah. Ini 6 orang di rumah pohonnya. Tempat makan, kolam renang. Lalu ada rumah pohon lagi di sini. Oh, ini rumah pohon sama ini yang buat 12 orang. Ini dapurnya. Kita naik lagi coba ya. Ini yang buat 12 orang. Pemandangan dari sini. Buat yang nginap di sini, buat yang mau, mantap sih. Lumayan terpencil, terisolasi. Enak. Ini bagian dapurnya Ketapang Resort. Tetehnya lagi masak. Lagi berantakan, Pak. Lagi rame soalnya ya. Dari mana, Bapak, Teh? Saya dari Jakarta. Mau lihat remote, lihat aja. Dikunci nggak ya, Teh? Oh, dikunci. Ini kan mau ada lagi, belum diberesin, Pak. Oh. Dua-duanya lagi kosong. Dua-duanya keisi, itu kan yang ini hari Sabtu pulangnya. Oh, ini ada orangnya berarti. Ini, yang itu ini, kosong. Hari ini datang. Oh.
rumah pohon, tapi nggak bisa lihat ke dalamnya. Katanya lagi sibuk. Yang ini ada isinya katanya. Oh ya, ada isinya. Yalah. Kita tanya yang kosong aja ya. Rumah pohon tuh yang ini kayaknya pakai AC. Teh, yang ini pakai AC nggak rumah pohonnya? Yang ini? Oh, sama. Dua-duanya pakai AC. Oh, oke. Okay. Dua-duanya pakai AC ternyata. Ada? Halo. Udahan belum? Udahan belum? Satu-satu apa? Oh, oke. Okay. Yo. Oh, basah nanti itunya. Basah nanti handuknya. Ini penginapan yang saya tinggali 4 orang maksimal ya, masih bisa 6 orang lah. Extra bed bisa nambah di sini. Extra bed pemandangannya ke sini. Lalu ada dapurnya. Dapur perlengkapan masak, masak ke sini pemandangannya. Lalu bisa tidur juga di sini, ada TV. Pemandangannya enak. Ini harganya apa ya? Lupa. 1, saya pakai Agoda jadi sekitar 1,3 ya. Aslinya 1,6 kalau di webnya. Enak sih tempatnya. Good. Kamar mandinya air hangat. Dapat aqua segalon. Ini tempat penyimpanan ya, bisa naro apaan di sini, nggak tahu. Ada kulkas, ada kulkas juga. Cukup touringnya, let's go home, let's go back to Jakarta. Kolam renang.